Ni kenapa ni? Apa masalah ini? Masalah ialah you. Aku sayang kau, ini balasan kau pada aku kan? Inas, kamu ini tak jumpa Inas. Kamu ini dulu. Kak, kenapa ni Kak? Kenapa ni sayang? Kenapa nangis-nangis ni? Badan dia panas tu. Alah. Kita buat lagi klinik eh. Inas, tadi kan cikgu bahagian salam kat awak. Waalaikumsalam. Cikgu Bahar. Kenapa? Agaknya dia nak tekan awak kot. Sesuailah. Sesuailah. Dia kan masih bujang dan belum kahwin. Tak nak lain-lain dah di second handbag lah. Tak payah nak tekan sangatlah tu. Kalau tekan-tekan tu. Tekan Ayu. Ayu? Single. Eh, mana boleh. Ayu kan dah tunang orang. Ayu, you dah tunang? Okeylah, saya nak pergi. Okey. You tak pernah cakap dengan I pun. Kenapa sepanjang I duduk rumah you, you tak pernah cerita pun pasal you dah tunang apa? Oh, tunang I. Nanti tak lama nanti Inas jumpa dia lah. Dia tengah offshore sekarang ni. InsyaAllah hujung bulan ni dia balik. Jadi betul lah bertunang. Congrats. Siapa eh? Hey. Hello. Nasrin? Marek tu cakap apa? Memang panas. Panas sangat. Kalau 2-3 hari lagi tak elok, kan masuk wad. I'm worried, Ma. Kalau ada apa-apa jadi kat Nasrin, nama salah I lah. Risau. Faham. Astaghfirullahaladzim.
Encik, ada apa? Boleh saya bantu? Saya sebenarnya cari Puan Inas. Saya tahu dia tak kerja kat sini dah, tapi boleh tak saya dapatkan alamat dia? Oh, selalunya kita tak bagi private information pasal staff kami kat sini. Tapi Encik, saya memang perlukan sangat. Encik ni siapa? Saya abang dia. Lepas je Puan Inas kahwin, dia dah tak balik kampung. Jadi kami sekeluarga risaukan dia. Encik tunggu sekejap eh. Dah kebar dah demam dia. Kan saya? Kenapa? I'm sorry. Inas, minta maaf, Ma. I'm so sorry. Inas. Hey. Dah lama dah. Mama maafkan Inas. Jangan tinggalkan Mama lagi, okey? Tak. Or else? Kenapa ni, sayang? Hey, siapa buat ni? Ha? Arif, eh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayu. Ya. Ayu, ada orang nak datang ke ni? Tunang saya balik hari ni. Oh, ni mesti happy lah ni, dah lama tak jumpa tunang kan, rindu. Jomlah kita makan sekali. Ai, tak apa, ai segan ai. Tak apa, dah lama dah susahkan you je. Tak apalah. Ayu tak kisah. Lepas ayu pun senang hati tengok awak dah baik semula dengan Mak Su. Lepas ni jangan gaduh lagi tau. Ayu. Thank you for everything ya. Please halalkan makan minum ai. Ai pula. Okay. Saya pun nak minta maaf juga kalau ada tersilap atau tersalah. Rasa macam Hari Raya lah pula kan? Haa, rasa tengok. Apalah. I will packing semua lah. Okay. Gerak dulu eh. Besok kita jumpa kat sekolah lah. Ha? Okey. Jaga diri elok. Pesan semua. Kamal. Inas. Oh ya, kenalkan. Ini tunang saya. Hehehe.
Saya nak minta maaf sebab selama ni saya tak beritahu awak yang Inas duduk rumah saya. Kamal, tanya eh. You tahu tak, you untung sangat sebab dapat Ayu. Bukan senang tau nak dapat perempuan baik macam dia. You, I gerak dulu lah. Korang mesti nak borak-borak banyak kan? Lama tak jumpa kan? Okay? Gerak dulu. Inas, jomlah duduk sekali. Tak apalah, you. Dah maghrib dah. I nak tengok Nasrin. Eh? Okay, bye. Kejap eh. Saya nak ambil bekal awak. Awak, Inas tertinggal botol susu Nasrin. Kenapa awak diam sampai tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zah, Ayu ni betul-betul susahkan you lah. Aku belum pergi ambil sendiri. Tak apa. Alah, Ayu tu cuma risaukan awak dengan anak awak tu. Dah lama dah awak balik kampung? Lama jugalah. Okey. Ayu ada pesan dengan saya. Dia minta maaf sebab bukan niat dia nak surutkan pertunangan kami. Cuma dia belum ada masa sesuai nak cerita dekat awak. It's okay. It's okay. I'm so happy for both of you. You know? Sebab Ayu tu dia baik. Ambil berat pasal I. Walaupun dulu I tak suka dia pun. Ayu tu dari dulu memang seorang gadis yang baik. Sebab tu lah you kena jaga dia elok-elok. Lepas tu tak payah nak explain apa-apa lah kat I. Ni siapa dah kahwin, dah ada anak lah pun you. Lagipun kita bukan pernah bercinta pun. Apa kisah Ayu sebenarnya? Tak ada apa Ayu. I... Hello. Ya, saya Puan Syafinas. Oh. Baiklah. Terima kasih. Siapa kau? Polis. Diorang kata diorang dah jumpa Mai Arif. Ini barang dia. This is Arif's. I minta maaf sebab baru sekarang saya nak berhubung dengan you. Dan saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tak dapat bersemuka dengan you untuk terangkan kenapa saya perlu berhenti. Terima kasih sebab you sudi berikan saya peluang dan kepercayaan untuk bekerja di bawah bimbingan you. Walaupun sekejap, tapi ini sangat berharga. Sebagai tanda terima kasih I, terimalah hadiah ikhlas ini daripada I, Inas. Hello, hi.
Cik Roy ada? Oh. Okey, bila dia balik ya? Okey. Thank you. Thanks. Pasti ini bukan Manikli Arif. Tahulah. Saya tahu saya bagi dekat my ex-boss. Nama dia Roy. It's just a token for my appreciation lepas saya berhenti kerja. Okey, nak. Awak jangan panik. Apa kata kalau awak cerita semua yang dah jadi dekat saya? Awak tahu kan saya sedang ambil berat pasal awak? Kalau awak tak cerita, macam mana saya nak tolong? Tapi saya tahu, saya bagi Roy. Sebab tu tadi saya call dia. Tapi tak angkat. And I call office lama saya. Receptionist kata dia pergi outstation ke Abu Dhabi. Bulan depan baru balik. Maknanya itu mungkin bukan money clip, Roy. Semua belum pasti lagi kan? Sebab tu saya suruh awak relax. Awak jangan panik. Okay. Cakap apa tadi? Polis minta sikit masa untuk kenal pasti sama ada itu betul-betul mayat Arif ke tak. Sebab keadaan mayat... Saya tak nak tahu pasal mayat. Inas, saya minta maaf. Awak tak perlu hadap semua masalah ni seorang-seorang. Kenapa kalau Arif masih hidup? Saya tak sangka yang saya dapat jumpa lelaki yang kacak, kaya dan sebaik Arif. Jadi bila Arif dapat berkahwin dengan Arif, itulah saat yang paling bahagia dalam hidup Arif. Arif memang sayangkan dia. Dan dia sayangkan Arif. Arif bukan macam Arif yang kenal dulu. Daripada universiti sampai sekarang dah kahwin pun, ada je lelaki dah bukan dia kahwin. Lepas Nasrin ada dia jadi lagi teruk. Sampai kan saya nak keluar pun kena ada bodyguard. Macam mana Arif boleh kemalangan? Saya dah tak tahan lagi jadi punching bag dia. Kena lindungi Nasrin, you. I kena lindungi diri I. I terpaksa, you. I terpaksa.
Kamal. Jadi maksud awak, Arif belum dijumpai lagi lah kan? Entahlah awak. Mungkin itu mayat Arif, cuma polis belum cukup bukti untuk sahkan. Sian Inas. Kehilangan cinta dia sampai macam tu sekali. Sampai sekarang masih tak tahu suami dia hidup lagi atau tak. Kalau saya dekat tempat dia, saya pun tak tahu apa akan jadi kat sini. Gila kot. Maknanya awak akan jadi gila kalau hilang saya? Mungkin. Tapi saya sentiasa berdoa supaya awak sihat dunia akhirat. Tak sangka sampai macam tu sekali ni awak sayangkan saya, kan? Apa kata kalau lepas sekolah nanti kita keluar nak tak? Saya rasa dah lama dah kita tak keluar berdua. Boleh juga. Lagipun saya ada barang lagi nak beli. Tak sabar nak kahwin dengan saya lah tu. Dia nak perasan sangat boleh tak? Hello. Tak apalah. Awak tunggulah nanti saya datang. Inas call. Ada apa? Dia nak minta tolong. Minta tolong apa? Entah. Nantilah saya cerita kat awak. Eh? Lepas sekolah kita keluar. Awak tunggu saya dah. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamal. Kamal, terima kasih sebab sudah datang. I'm sorry lah kalau you busy tadi. Tak adalah. Saya pun tak ada buat apa-apa. Ada apa awak nak jumpa saya? Ada apa-apa berita dari polis? Bukan. Bukan sebab tu I call you. I sebenarnya tak nak susahkan you dah. Tapi ada tak ada orang lain. You je yang tahu rahsia I. You ingat tak masa kita kat Pekan? I... Kandungan awak. You. I menyesal buang dia, you. I cuma nak tahu dia hidup atau tak. I tahu I ada banyak buat dosa dengan dia. I akan tanggung semua tu. Kamal. I cuma nak cari dia. Itu je. Apalah Nani, saya ada orang yang datang ambil. Oh, okey. Nak hujan ni? Tak apa. Tak apa. Okey. Assalamualaikum. Tak apalah. Saya faham.
Waalaikumsalam. I'm a bad mother. Kenapalah ikut sangat perasaan saya masa itu? Ah, sudah lah tu. Semua itu dah tertulis kan? Kita buatlah macam mana sekalipun. Benda itu dah jadi. I wish I could turn back time. I nak kejar sangat cita-cita I sampai buang anak I tu. I lagi teruk dah binatang. Ya, sudahlah tu. Sekarang ni awak kena banyak berdoa. InsyaAllah mana tahu lepas ni awak jumpa dengan anak awak. Bagaimana awak masih ada keluarga kan? Ada mama. Ada Nasrin, mak awak, saya. Dia dah pukul berapa? Yuk, kita kena gerak. Yuk, before dia sampai rumah. Okey, jom. Ma. Terima kasih banyak-banyak yang tolong saya. Ada banyak kali misalkan ini. Kan saya dah janji dengan awak, saya akan sentiasa jaga awak. Itulah. Saya pun dari dulu tak habis-habis misalkan awak saja. Dulu saya tak reti nak bezakan mana satu kaca, mana satu pemata. Sekarang baru saya sedar yang you. Dah lah Inas. Yang dah lepas tu lepas. Awak kena mulakan hidup baru. Sama juga macam mana saya nak mulakan hidup baru. Untung Ayu dapat you kan? Kita dah cuba dah Inas. Kalau ada rezeki awak, jumpa anak awak adalah. InsyaAllah. Tapi saya tak nak tengok awak sedih macam ni. Cukuplah apa yang awak dah lalui dengan Arif dulu. Takkan awak nak tekankan perasaan awak nak ingat lagi 5 tahun yang lepas? Awak kena janji dengan saya. Saya dah tak nak tengok awak macam ni dah. Saya tak sanggup. Saya pergi dulu. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Bawa, mentang-mentang lah dah kahwin dengan orang kaya. Dah tak kenal kasih lama Dah tengah-tengah malam ni, malas nak main teka-teki. Ali. Ingat lagi tak Ali? Kasih lama. Apa you nak? Saja telefon tanya khabar. Nampaknya walaupun dah kahwin, tapi tetap lagi lepak dengan kasih lama.
You janganlah sibuklah. Lagi satu, jangan nak call-call rumah ni lagi dah. Okey, tak apa. Tak apalah, saja je. Mana dah tahu dah baik dengan Kasih lama, nak ingat balik sejarah-sejarah dulu, pasal anak ke, kat mana dia ada ke. What are you trying to say? Mana anak I? Kalau nak tahu, esok kita jumpa, eh? Hello, assalamualaikum Inas. Inas, awak sabar. Tak apa, esok saya temankan awak. InsyaAllah semua akan okey. Tak apalah awak. Inas lebih perlukan awak sekarang daripada saya. Saya faham. Saya cuma harap yang awak akan cerita dekat saya apa sebenarnya masalah Inas. Waalaikumsalam. Oh, banyaknya soalan. Kalau kau nak tahu semua soalan, aku boleh jawab. Tapi... Berapa kau nak? Duit minyak, duit lampin, duit susu, duit baju, baby apa semua tu. RM20,000. Itu pun kalau nak lah. Kalau tak nak, tak apa. Tak boleh, Nas. Kita pergi bank. You. Duit boleh cari. Berapa jauh nak jalan lagi ni? Sabar. Ali, tolong Ali. Okey, aku bagi kau duit. Tolonglah. Tolong beritahu anak aku ke mana. Ya? Ui, marah. Kau nak tahu? Tu. Apa kau nak sebenarnya, Ali? Ali, kau jangan main boleh tak? Apa pula? Kau tanya aku jual kat mana? Tu, situlah aku jual. Apa lagi kau nak tahu? Oh, kau ingat bagi duit banyak ni cukup? Ha? Jangan mimpilah. Mana ada black and white? Mana? Tak ada. Ni, beg besar ni cukup ke? Tak ada, tak ada. Kalau nak, RM80,000. Kau melampau ni. Kau tanya kau betul-betul ni. Kau jangan main-main. Aku nak anak aku. Mana anak aku?
kalau ikut alamat rumah ni. You nak cakap apa you? Kalau dia tak terima I macam mana? Awak jangan risau. Budak tu kan masih kecil. Nanti bila dia dah besar, dia tahu semua. Tapi I pernah buang dia. Mesti dia takkan maafkan I. Assalamualaikum. Boleh saya bantu? Waalaikumsalam. I sebenarnya... Apa dia RM20,000? Tapi saya tak ada keluarkan apa-apa RM20,000. You, I rasa Ayu marahkan I. Kenapa pula? Itu you sejak balik sini asyik dengan I aje. Itu duit kita, Kak Mal. Saya dekat sini, saya awak sepenuh hati saya. Tapi kalau awak saya Idas, tak ada guna je. Percayakan pada cinta.